teman-teman, balik lagi bersama YouTube Parda Channel Riva Petiran bikin kedakian. Kali ini kita berada di mana, Bang? Ini sekarang ada di Pasar Johar Lama, Mas. Tepatnya di Matahari yang Lama. Di pojokan itu ada es durian viral, Mas. Es durian viral, ya? Wow. Bisa lihat tuh belakangan, Mas. Wow. Gitu. Wow. Area parah, ya? Parah banget. Satu hari, Mas. Ini omsetnya bisa sampai 6-7 juta, Mas. Omsetnya itu? Omsetnya satu hari? Satu hari. Wow. Memang ya, kalau udah sukses itu nggak ada, nggak mungkin, Mas, ya? Bener-bener. Keren banget. Ini dekat alun-alun ya, kalau boleh tahu? Alun-alun Johar yang baru, Mas. Alun-alun Pasar Johar yang baru atau alun-alun Semarang, di Masjid Agung Semarang. Alun-alun Masjid Agung Semarang, teman-teman. Wow. Oke, ya? Bener. Aku udah haus, udah dehidrasi dari tadi. Itu nggak pakai lama, ya? Masih ada kita. Let's go! Minggu kayak gini, habis berapa porsi, Bang? Kurang lebih 300-an. 300 porsi, Bang. Antri gue, si antri niki. Nah, niki yo antrine akeh. Satu porsinya berapa, Mas, harganya? Satunya 18 pakai durian. 18.000 kali 300. Mas, ya? Insya Allah. Benar ya, Mas, ya? Ini untuk satu cabang, ya? Ini udah punya berapa cabang? Udah empat. Empat cabang, Mas. Hitung sendiri, Mas. Banyak, Mas. Sebenarnya, Mas. Pokoknya pake, Mas. Nggak hitung, nih. Nah, sak cabangnya itu sedino omsetnya 5 juta. Dan ini semua satu second. Dan ini patang cabang, nih, loh. Pake, Mas. Ini, Mas. Lima, ya? Oke, ini kan, Mas, ya? Oke, Mas. Nah, kita mau datang lagi. Hei, salam, Bapak. Gila amat. Gila, ini sampai puluhan tau, ya, gitu ya, Bang, ya. Juru ini, Mas, pakai mana, Mas, agar main sato-sato, ayo. Durian Medan. Durian Medan. Iya. Ini yang pertama. Oh, yang pertama di sini. Ada yang lebih ramai lagi dari sini. Di Walter Mungin Sidi. Walter Mungin Sidi. Yeah. Lebih ramai lagi. Yeah. Sehari habis berapa mangkok itu? Kalau di sana kurang lebih 500-600. 500 mangkok kayak ngene, Mas. Yeah. Sak mangkok itu 18.000. Itu sak cabang, loh. Ini nek duwe patang cabang. Maaf yo, gaji DPR lewat, Mas. Lewat, lewat. PNS. Iya, PNS ya malah yo kecil ya, Mas. Aduh, jojo. Kok anu nek presiden ya. Kayak ngene iki lho, Mas. Sing antri Mas masa. Apa iki? Antrian opo Mas rame ini kayak ngene iki ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan kasih info terbaru dari produk-produk Scarlett, ya. Yang kemarin aku pakai masker, nah sekarang aku pakai body scrub, ya. Ini produk-produk yang benar-benar laris manis di pasaran karena benar-benar banyak manfaatnya, ya. Yang pertama ada body scrub, yang kedua ada shower scrub, yang ketiga ada body lotion. Cara penggunaannya juga mudah banget. Yang pertama kita coba dulu dari body scrubnya, ya. Kita buka. Oh, packaging juga bagus banget, besar dan rapi. Wah. Ini yang aroma kopi, ya. Aroma kopi, kita buka ini. Wah. Kita taruh sini, ya. Oke, perbandingan. Wow. Di sini body scrubnya ini ada butiran-butiran lembut, ya, yang enak, yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati. Kita coba ke sini, kita putar-putar ke sini. Kita ratakan dulu, teman-teman, ya. Kita rata-ratakan.
Setelah itu diamkan 2-3 menit, baru gosok-gosok sampai bersih dan bilas dengan air bersih, teman-teman. Dan setelah itu kita pakai body shower scrub ini, teman-teman ya. Ini cara juga mudah banget ya. Yang pertama basahi tubuh kita, setelah itu kasih dengan sabun ini. Kita cobain ya, dikit aja, kita contoh. Nah, dikit aja. Setelah itu kita kasih ke tangan kita juga. Nih, ratakan semuanya agar bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan bisa mengangkat kotor-kotoran yang menempel di kulit kita. Setelah itu dalam merata, bilas dengan air bersih, teman-teman. Dan langkah yang terakhir, kita pakai body lotionnya, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar keren banget, aku suka banget karena ada penguncinya, jadi nggak bisa tumpah kalau kita bawa kemana-mana. Ini ambil dulu ya. Setelah itu kita teteskan secukupnya. Nah, kita oles-olesin lagi ke tangan kita bagian sini. Karena ini bisa melembabkan kulit kita, mencerahkan kulit kita, jadi enak banget, bisa banget dipakai tiap hari ya. Dan ini hasilnya perbedaan. Yang sebelah kiri ini pakai Scarlett tadi, yang ini belum. Wow, keren kan? Produk-produk dari Scarlett ini udah terdaftar di BPOM, jadi aman untuk semua kalangan. Dan untuk harga per picisnya itu Rp75.000, sangat worth it, dan mengingat ukuran juga besar dan manfaat juga banyak. Jadi buruan order ya, kalian bisa pesan melalui Shopee, melalui Instagram Scarlett Official, dan aku akan sertakan link pembeliannya di deskripsi video biar kalian tinggal tul langsung beli. Oke teman-teman, aku mau lanjutin berburu kuliner di Jawa Timur. Dadah. Assalamualaikum. Ini dengan Mbak siapa namanya? Mbak Triani. Mbak? Mbak Triani sama? Ami. Ami, Ami bos. Ami kau? Aku bola ali aku. Ini kalau boleh tahu Mbaknya asli mana, Mbak? Gimana? Asli mana, Mbak? Banjarnegara. Namanya? Purworejo. Purworejo. Aduh, aku Gresik. Banjarnegara, Purworejo. Ini lagi beli apa ini? Antri ini. Antri. Eh, dua. Berapa lama? Baru kocok-kocok. 20 menit, aku 2 jam, Mbak. 2 jam. Beneran 2 jam. Ini Mbaknya ini kuliah apa, kerja di sini? Iya. Kerja di mana kalau boleh tahu?
Hah? Link Fortune. Link Fortune sama ini Pak Yan? Sama. Oke. Oke Pak ya, ditunggu esnya, aku juga menunggu ya. Makasih Pak ya, assalamualaikum. A few moments later. Oke teman-teman ya, aduh. Aku udah hidrasi ya, nunggu 2 jam. Sumpah nunggu 2 jam ini. Larik banget, antrinya banyak. Ini, esnya lihat. Kok ngene ini 18.000 ya. Ini komplit ya. Ya Mas ya, 18.000 ya. Ada durian. Dua ini duriannya. Nangka, cincau, tape ketan, dan juga ini tape. Tape singkong ini. Wow 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 wow. Ngiler aku sumpah ngiler ya Allah. Karuk yang tenong jami. Coba bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak pol. Sumpah enak pol ini. Ya Allah. Aduh, Tuna Semarang, lesean, ngemper, tuku es, ini, mantep. Paling dominan rasa durian, sumpah. Tuk lu. Enak pol. Aduh-aduh ya. Aduh-aduh, Glenn. Tuh, tuh. Kayak gini, lor. Rong jam lo tak tunggu i, enak juga kali ikum bang. Antri berapa jam bang? 2 jam. Ya Allah lo, kodak ku lontor lo, sumpah. Ya Allah, ya Allah. Gimana rasanya? Oh, sebelah tengah ini. Puas gak? Apalagi nih ya, pakai es yang di pasar itu ya, yang di krok krok krok, wah enak banget nih. Surga dunia, sumpah. Nih duriannya ya, kita coba ya. Durian Medan, friend. Wow. Wah. Mantap banget, ya Allah. Tak tahu kene ben, ya lupur. Diseruput bang, biar abdol bang. Bentar, belum waktunya. Ini nangka ini. Oh. Lagi tapi. Asem. Oh. Ini ya, kalau aku ya, kalau lebih tegal lebih enak, tak kokop, tak uyup monggo. Ini namanya, masya Allah, mantap, nyam nyam pol.